Jumpa lagi dengan saya Wulan. Pada video tutorial sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana menggunakan data vektor. Jika Anda melewatkan video kami sebelumnya, Anda dapat melihatnya di channel YouTube kami di OpenStreetMap Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mempelajari bagaimana bekerja dengan menggunakan data raster. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada video kali ini, yaitu 1. Pengertian tentang apa itu data raster, kemudian memasukkan data raster ke dalam QGIS, dan terakhir, melakukan simbologi pada data raster. Sudah siap untuk mempelajarinya? Mari kita mulai. Data raster agak berbeda dengan data vektor. Data vektor memiliki fitur diskrit yang terdiri dari persimpulan dan mungkin berhubungan dengan titik, garis, dan atau area. Sedangkan data raster seperti sebuah gambar atau foto, di mana mereka diwakili oleh pixel-pixel atau picture element yang memiliki nilai warna yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Berikut adalah contoh gambar data raster. Jika Anda memperbesar gambar ini, maka gambar ini akan terlihat semakin kabur dan terlihat kotak-kotak. Kemudian, semakin diperbesar, maka kotak tersebut akan terlihat semakin jelas. Kemudian, ini adalah contoh sederhananya. Kita akan melakukan hal yang sama, yaitu memperbesar gambar tersebut. Kita perbesar 4 kali, dan gambar tersebut akan terlihat kotak-kotak. Dan diperbesar lagi 8 kali, kemudian kotak-kotak tersebut akan terlihat semakin jelas. Nah, kotak-kotak inilah yang disebut dengan piksel, di mana tiap-tiap piksel memiliki nilai masing-masing pada setiap kelas warna yang sama. Kemudian, piksel tersebut bergabung sehingga membentuk suatu gambar raster. Tingkat akurasi data raster disebut resolusi. Resolusi merupakan ukuran piksel dari data raster atau cell grid dari data raster. Resolusi data raster akan merujuk pada luas permukaan bumi yang direpresentasikan setiap pikselnya. Makin kecil luas permukaan bumi yang direpresentasikan oleh setiap pikselnya, maka semakin tinggi resolusi spasialnya. Pada gambar sebelah kiri ini, merupakan contoh gambar dengan resolusi rendah, di mana jumlah pikselnya lebih sedikit, dan ukuran unit pikselnya adalah 100 x 100 meter. Sedangkan, semakin ke arah kanan, ini adalah contoh gambar dengan resolusi tinggi, di mana jumlah pikselnya lebih banyak dan jumlah ukuran pikselnya 1 x 1 meter. Foto udara atau citra satelit merupakan contoh data raster. Di sini terdapat contoh citra Landsat dengan resolusi yang rendah dan contoh citra GeoEye dengan resolusi yang lebih tinggi, hingga terlihat sampai unit bangunan. Data raster umumnya digunakan untuk menampilkan data mentah atau raw data, seperti peta dasar digitasi, citra satelit, foto udara, dan lain sebagainya. Data mentah inilah yang dijadikan input spasial dalam QGIS. Selain berfungsi sebagai data mentah, model data raster juga sangat berguna dalam menampilkan data kontinu, seperti data temperatur, ketinggian, juga tekanan udara. Untuk memulai, mari kita buka software QGIS terlebih dahulu. Kita mulai dengan membuka sebuah proyek QGIS. Klik Open, kemudian pilih Directory QGIS, dan pilih File Sleman 27. Klik Open. Selanjutnya, untuk membuka data raster, gunakan tombol Add Raster Layer. Temukan file directory Sleman dan pilih sleman.tif. Kemudian klik Open.
QGIS akan membuka kotak dialog yang menjelaskan bahwa layer baru tidak mempunyai CRS atau sistem referensi koordinat. Untuk proyeksi data raster, di sini kita pilih WG84 zona 49S. Karena Sleman terletak pada UTM zona 49S. Kemudian klik OK. Selanjutnya, pastikan data raster tersebut masuk ke dalam daftar layer dan berada pada urutan paling bawah dari layer vektor. Jika Anda tidak dapat menemukan layer raster, Anda harus mengaktifkan transformasi CRS on the fly. Klik Project, kemudian pilih Project Properties, dan pilih Enable on the fly CRS Transformation. Klik OK. Kini Anda sudah dapat melihat layer raster Sleman. Setelah Anda berhasil memasukkan data raster ke QGIS, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan simbologi data raster. Pertama, mari kita hilangkan gambar raster sebelumnya, agar proses selanjutnya tidak berat. Klik kanan pada layer Sleman, dan klik Remove. Oke. Kemudian, klik lagi tombol Add Raster Layer. Buka file dengan nama SRTM, kemudian pilih srtm_sleman.tif. Ketika muncul pada daftar layer, klik kanan dan klik rename, kemudian beri nama DEM. Sebagai catatan, data raster yang kita gunakan sekarang ini adalah Data Digital Elevation Model atau DEM. DEM sendiri merupakan peta ketinggian dari bentuk medan, menunjukkan gunung dan lembah. Dalam DEM, setiap piksel memiliki nilai yang berbeda dari warna. Nilai dari setiap piksel mewakili ketinggian. Gambar raster yang baru muncul hanya akan berbentuk kotak yang berwarna abu-abu dan tidak memberikan informasi apapun. Hal ini dikarenakan kita belum mengatur simbologi raster tersebut. Oleh karena itu, mari kita atur simbologinya. Jangan lupa untuk mengurutkan layer raster berada di paling bawah dari daftar layer. Klik kanan pada DEM, kemudian pilih Properties. Pilih tab style dan ubah render type menjadi single pseudo color. Kemudian, pilih spectral dan kita pilih invert. Klik classify. Selanjutnya, klik OK. Dengan menggunakan tipe render pseudo color ini memberitahu kita bahwa ada data dalam gambar raster ini. Dari hasil ini, kita bisa mengetahui mana daerah yang lebih tinggi dan mana daerah yang lebih rendah. Di utara, kita bisa melihat lokasi Gunung Merapi. Selain dengan menggunakan berbagai macam warna untuk menentukan klasifikasi, kita juga dapat menyederhanakan tampilan raster kita dengan menggunakan warna hitam dan putih, atau bisa juga disebut dengan grayscale. Berikut cara untuk mengubah simbologi data raster ke dalam grayscale. Buka kembali tab properties pada layer DEM. Kemudian pada menu style, pilih render type single band gray. Ubah contrast enhancement menjadi stretch and clip to min max. Lalu, pada menu load min max values, pilih min-max, kemudian klik load. Setelah itu klik OK. Anda akan melihat nilai dari layer raster, dengan warna gelap menunjukkan lembah, dan terang menunjukkan pegunungan.
Data dam yang kita gunakan sekarang menunjukkan data ketinggian medan, namun masih belum terlihat dalam tampilan 3 dimensi. Selanjutnya, kita akan menghitung Hilsheet untuk menciptakan gambar 3 dimensi. Berikut langkah-langkahnya. Klik pada menu raster, kemudian pilih analisis, klik dam atau terrain models. Pada kotak input file, pastikan input file adalah dam. Kemudian, simpan output file dengan nama hilsheet.tiff. Pada folder Sleman. Kemudian klik save. Selanjutnya, pastikan load into canvas when finished tercentang. Anda bisa tinggalkan pengaturan yang lain dan tidak ada yang diubah. Klik OK untuk memproses Hilsheet. Kemudian klik OK. Sekarang Anda akan melihat layer Hilsheet yang tampak seperti ini. Agar tampak lebih menarik dan kaya informasi, kita dapat menggabungkan layer Hilsheet dengan layer dam yang kita punya sebelumnya dengan cara mengoverlay-nya. Pertama, kita ubah dulu simbologi dari layer dam. Kita ubah kembali menggunakan single band shadow color. Kemudian, pastikan layer yang lain tersembunyi kecuali layer dam dan Hilsheet. Pastikan pula layer dam berada di bawah layer Hilsheet. Sekarang, kita akan membuat layer Hilsheet menjadi transparan. Buka layer properties pada layer Hilsheet. Kemudian pilih transparansi. Atur global transparansinya menjadi 50. Tingkat transparansi bisa Anda sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, klik OK. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Anda bisa sembunyikan, kemudian munculkan kembali layer Hilsheet untuk melihat perbedaannya. Sekarang Anda sudah lebih paham mengenai apa itu data raster, serta telah mengetahui bagaimana cara menggunakan data-data raster di QGIS. Pada video berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana kita dapat membuat layer data vektor baru di QGIS. Oleh karena itu, tetap tunggu video kami selanjutnya di channel YouTube kami di OpenStreetMap Indonesia. Dan jangan lupa follow Twitter kami @osm_id dan join grup Facebook kami di komunitas OpenStreetMap Indonesia. Demikian video tutorial kami, semoga bermanfaat bagi Anda dan terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa!